Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mempunyai sebuah televisi ya, 14 in mereknya LG ya, LG Cembung ya. Ini lihat seperti ini. Oke, ini saya beli seharga 30.000 ya. Ini lihat. Ini masih bawaan ya, mesinnya masih original ya. Oke teman-teman, akan saya bongkar total semuanya ya, akan saya perbaiki. Ini kan masih mesin aslinya ya, saya akan perbaiki lebih detail lagi. Oke, kita bongkar aja. Oke, ini sudah saya buka skrupnya dan lihat kondisi mesinnya cukup memprihatinkan ya. Oke teman-teman, kita cabut dulu satu persatu biar lihatnya lebih gampang ya teman-teman ya. Oke, kita cabut dulu ya. Oke, ini apa tap-tapnya. Oke, kita lihat di sini ada sebuah elko yang udah rusak ya. Ini nggak tahu berapa. Oke, oh ada dua, ini satu lagi ya. Ini, tapi besarnya sama. Dan nanti saya akan cuci semua memakai sabun ya. Pakai sabun. Kita copot-copotin dulu teman-teman ya. Oke, tinggal yang satu yang susah ya, ini dia. Copotan brebek. Nah, di dalam brebek ini teman-teman hati-hati ya, ada sebuah tegangan tinggi ya, cuman gak lama, sebentar. Oke, caranya begini teman-teman, lihat. Masukin dan itu apa namanya? Ya, itu ke ground ya, ditekan ke ground. Oke, kita bongkar, lihat teman-teman ya. Nah, udah nggak ada. Oke, kita cabut tapnya ke yang ke defleksi. Oke, semua sudah. Ya teman-teman, seperti ini. Nanti saya akan cuci semua biar bersih. Oke, kita lihat bawahnya ya. Nanti playback dicopot ya teman-teman ya. Ya, lihat. Nah ini mesin bawahnya. Nah nanti saya akan copot playbacknya ya. Ntar saya nyalain dulu itunya. Nah ini dia, ini sudah saya copot playbacknya. Dan ini sudah saya bongkar semua ya teman-teman. Udah saya bongkar semua dari tab audio, video dan speaker ya. Ini playbacknya ya teman-teman, dicabut. Kalau nggak dicabut nantinya ini nantinya tidak akan bisa, error ya teman-teman, error ya, error soalnya masuk air. Ini nggak usah, ini playback aja ya yang dibuka. Dan ini tabungnya nanti saya cuci pakai lap basah ya. Dan ini nanti saya kuas aja. Ini saya lap semua pakai lap setengah basah ya. Jangan terlalu basah. Oke teman-teman. Dan ini nanti saya bodinya akan saya kinclong lagi ya.
nanti akan saya sihir supaya kinclong lagi. Oke, kita bawa aja ke belakang ya teman-teman. Nah, ini kan saya kasih sabun ya, deterjen ya, cukup aja segini aja ya teman-teman ya. Ini saya malam hari teman-teman ya. Oke, kita kasih air dulu ya teman-teman. Kasih air dulu agak banyakkan dikit ya, biar larut dulu ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, lalu kita rendamkan ya. Nah, tapi kita tabur-tabur ya. Nah, itu kita banjurkan, kita airin semua ya. Sementara kita airin semua, jangan dulu dicuci ya, jangan dulu dicuci pakai kuas, biar kotorannya biar membudar ya, kotorannya bisa ke bawah semua. Oke, biarin dulu, saya akan biarin dulu. Sekarang kita basuhin dulu nih bodinya, biar gampang mencucinya ya teman-teman. Biar gampang mencucinya, nanti tak semprot saya pakai selang ya teman-teman ya. Semprot, ini hanya membasahi dulu aja. Nah, ini bodi luarnya ya, di depan. Sama kita cuci dulu ya, basahin dulu aja. Ya nanti kotorannya itu gampang digosoknya ya teman-teman ya. Soalnya banyak gambar tempel apa gitu, ini sudah menguning ya. Jadi catnya sudah menguning. Karena kurang, apa namanya ya, kurang pakai lap, jarang dilap ya. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, lihat sendiri. Ini belum saya betulkan ya, ini bersih kembali. Dan saya mengeringkannya itu teman-teman memakai pelicin ya, memakai pelicin teman-teman. Nanti saya akan praktekkan ya teman-teman ya, bentar teman-teman. Ini teman-teman pelicinnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana cara memanaskannya ya. Teman-teman bisa seperti ini ya teman-temannya. Nah, tek, taruh aja berapa menit. Dan sini, di sini, ini ya, terus aja berputar ya teman-teman ya, berputar. Tapi jangan digosok-gosok ya, nanti bawah itunya rusak. Nanti saya akan ganti semua komponennya dan semuanya akan saya cek ya teman-teman. Aku ini tegangannya satu persatu akan saya cek. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya, ini hasilnya, lihat sendiri ya, masih jernih teman-teman ya. Tadi kan tadi ini remotenya, lihat cek belakangnya sudah pada mulus bening ya, seperti baru lagi. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cara bongkar pasang TV. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.